Datuk Seri Alexander Natalinggi dalam pada itu menyifatkan mendiang Tan Sri Dr. James Jemut Masing merupakan pemimpin yang lantang menyuarakan sesuatu, lebih-lebih lagi bagi menjaga hak dan kepentingan kaum Dayak ataupun memperjuangkan hal berkaitan luar bandar termasuk aspek pendidikan. Datang jauh dari pedalaman, dari rumah Fajar kerana ada sedikit peluang dapat sampai ke dapat menjadi ijazah apa wasafah doktorat kalau diberi peluang. Sebab itu dia kata biarlah kita membantu supaya anak-anak muda kita diberi peluang supaya mereka boleh berjaya juga. Ini saya tak akan lupa apa saya boleh katakan. Ingatlah, saya akan ingat selama-lama usia saya lah. Dan kepribadian mendiang juga syarat dengan ciri kepimpinan yang disenangi rakyat, termasuk tidak sombong dan sangat mengambil perhatian kebajikan rakyat. Selain perjalanan kerjaya politiknya selama ini juga boleh dijadikan iktibar kepada pemimpin lain.